Assalamualaikum Sobat Angler. Kali ini kita kedatangan dua buah reel, yaitu produk dari, nah ini Pak, produk dari Utiket. Ya, itu nama Utiketnya ada Utiket Akuma 2000 dan 3000. Nah, reel ini sebenarnya kawan ada beberapa size kawan ya, mulai dari 1000 sampai yang 6000 kawan. Nah, 1000 dan sampai 6000. Jadi kali ini kita akan mereview Utiket Akuma 2000 dan 3000 kawan. Nah, ini untuk reel ini desain sih bilang sudah power handle kawan ya. Nah, power handle spinning reel. Harganya sekitar murah lah, 200 ribuan atau 200 berapa gitu. Jadi untuk reel dengan power handle itu sudah sangat murah kawan. Nah, ini spesifikasinya, nah ini kawan. Banyak-banyak nih kawan. Nanti kita bahas lah, kawan ya. Oke, yang 2000 dulu deh kita buka. Tiket Akuma 2000. Ya mungkin teman-teman yang pengen mancing di muara yang gak perlu panjang-panjang lainnya, khusus ukuran 2000 dan 3000 ini sangat direkomendasikan kawan ya, dengan reel ukuran tertentu. Nah, ini yang 2000 kawan. Wah, 2000. Ini ada ini ya. Kitab-kitabnya kawan. Untuk desainnya sangat elegan kawan ya. Keren. Desain sekarang kawan ya, memang keren deh desainnya. Dan sudah, wah ini sudah power handle nih kawan. Nah, untuk handle sendiri ini bagus nih, ini handlenya nggak gampang karat, nggak gampang ini sih kena korosi, nggak gampang korosi lah, apa sih istilahnya kalau kena air laut itu kayak model ada pengapuran kayak gitu lah. Ini nggak gampang kemangapun lah. Ini bagus sudah nih. Untuk handle sendiri ini sudah sangat bagus nih kawan. Pasangannya yang 2000. Untuk 2000 juga bisa dipakai buat casting kawan ya. Castingan 1000, 2000 itu masih bisa lah pakai ya 2000 nih. Kayaknya lebih panjang daripada yang 1000. Dan biasa sih enggak, 1000 dan 2000 tuh enggak terlalu jauh lah untuk beratnya kawan ya. Jadi masih bisa dipakai lah untuk casting-casting. Wih, semut kawan. Wah, semut loh. Dan harganya murah, 2000 kan. Ya mungkin kalau daerah Jakarta di daerah pusat ini ya sampai 2000, tapi kalau di Kalimantan juga sudah 2000 nih. Tapi semut kawan, keren loh. Wih, mantap ini. Wih, mantap nih. Utiket Akuma 2000. Wah. Ah, suara juga enak juga kan. Nah, kita taruh kawan ya. Sekarang kita buka yang, oh, taruh kita review aja dulu ya. Untuk yang 2000. 2000 ini dia memiliki 13 plus 1 ball bearing. Kemudian dia juga pantesan bagus desainnya karena dia memakai CNC kawan ya, dengan desain CNC ini, dengan membuat dengan cara pembuatan ya kawan ya, dengan CNC. Kemudian maksimal dragnya dia 6 kg kawan ya. Kemudian ada apa ini, super smooth nih kawan. Wah, sport smooth system. Jadi memang benar-benar sistem sih, sistem benar-benar ringan sih. Terus dia light ya, ringan. Nanti kita timbang kawan ya, berapa beratnya. Kemudian dia ada precision machine cut brush pinion gear. Jadi pinion gearnya dengan dibuat dengan begitu akurasinya, begitu
presisi kawan ya, jadi sangat smooth. Nah ini kawan, gear ratio nya 521. Siapa memakai dengan 13/10 bearing kawan, masih mendaratnya 6 kg. Nah untuk line capacity nya di 0,2 mm dia bisa masuk di spoolnya 180 meter. Nah begitu seterusnya 0,28 sampai 110, kemudian 0,30 bisa sampai dengan 90 apa ini 90 meter ini kawan. PMM sih ini kesalahan pabrik deh, 190 meter. Oke ini yang 2000. Oke sekarang kita buka yang 3000 nih kawan. Yang 3000 warnanya yang 3000 ini merah ya, kalau nggak salah warnanya ini warna-warni kawan, jadi setiap ses kayaknya beda-beda deh. Yang 1000 dan 2000 sampai 6000 ada yang warna kuning, warna biru, warna hitam, merah. Kayaknya kalau warna yang 4000 kayaknya biru deh, kalau nggak salah sih kawan ya. Kalau nggak salah sih kawan. Biasanya sih kalau setiap lain kan warna merah, warna merah semua ses. Ini kayaknya dia enggak, ini enggak deh, satu ses itu beda warna ya. Nah untuk suaranya mantap kawan ya, desainnya elegan kawan ya, dengan harga 200 ribuan keren, sudah power handle juga, terus ringan juga kawan ya, wah enak nih. Nah dia smooth juga kawan, pasti smooth. Nah untuk ini sendiri bisa dilihat compression ini. Nah ini yang 3000 dan ini yang 2000 kawan. Nah, keren nih, ini asli keren nih. Yang 3000 dan 2000. Jadi buat mancing di kolam atau muaraan dengan sistem dengan power handle system ini sangat direkomendasikan kawan. Mantap lah. Semut juga nih kawan. Mantap, mantap. Keren nih. Nah, yang untuk yang 3000 sendiri kita akan baca spesifikasinya. Untuk gear rasionya sama ya, 521, satu kali putar sekitar 5.2 putaran lah. sekali ini kita lihat ya, kita lihat dari sini handle-nya, dia mutarnya ini 5,2 lah, 5 kali 5 lebih tuh, sedet kawan ya. Nah itu yang namanya gear ratio kawan, jadi sekali putar rotasi untuk spoolnya bisa mutar sekitar 5 kali putaran kawan. Ini untuk maksimal dragnya sama kawan ya, 6 kg kan enggak 6 kg, kemudian gear ratio sama juga sama yang 2000 521 dengan memakai 13/1 ball bearing akuma 3000. Ini ya untuk teman-teman yang untuk memancing di sekitaran muara atau laut pun dengan kedalamannya sekitar 10 sampai 20 meter ya, juga direkomendasikan kawan ya. Mantap lah ini. Untuk desain sendiri guys, mantap. Desain sendiri ini betul-betul mantap lah, cantik lah kawan. Realnya cantik benar.
Serius, ini betul-betul cantik dalamnya nih. Tiket Akuma harga nggak sampai 300-200 ribuan aja sudah power handle kawan ya, mantap. Oke kawan, demikian komparasinya atau perbandingan dari Ses 2000 dan 3000 atau U-Tiket Akuma, real U-Tiket Akuma. Jadi kalau teman-teman yang bingung bisa ditonton lah videonya bagaimana sih spesifikasinya. Pada dasarnya sama, cuma untuk kapasitas lainnya aja yang beda. Jadi yang 2000 misalkan di PE2 bisa 100 meter, yang 3000 bisa sampai 140 atau 150 meter. Begitulah kawan. Intinya begitulah untuk secara garis besar untuk dalemannya yang 2000 dan 3000 sama. Dan untuk beratnya sekarang kita coba. Coba yang timbang beratnya kawan ya. Zero dulu nih. Nah ini 0 gram kawan ya. Sekarang kita coba timbang yang 2000 dulu deh. Yang 2000. Berapa beratnya tuh? Tuh 215 gram kawan. Ini yang untuk tiket Akuma 2000 memiliki berat 215 gram. Sekarang kita lihat yang 3000 kawan ya. 3000 itu coba nih. 3000 sekitar 278 gram. Nah, ini kawan. Beratnya kawan ya. Jadi lebih berat yang 3000 kawan. Jadi sesuai lah sama size-nya kawan ya. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen beli reel ini kawan. Oke, terus dukung channel MG Zona Pancing, jangan lupa like and subscribe, dan terus dukung agar karya kami selalu bisa menggema di dunia perpancingan. Oke kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.